Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Exceler semuanya. Kali ini kita punya data dan tutorialnya juga cukup singkat. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa tombol loncengnya. Oke, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya punya data dan rencananya akan dipisah, yaitu Doberman, kemudian SPD-nya juga akan dipisah, yaitu dijadikan dua kolom. Kemudian di sini saya juga punya data, yaitu di sini satu kalimat yang memiliki tiga kata. Nah, di sini akan saya pisahkan kata demi kata. Kemudian yang ini juga ada empat kata, kita pisahkan nanti, yaitu menjadi empat kata. Nah, kemudian di sini juga ada saya, kemudian koma, kamu, koma, dia. Kemudian ini nanti akan kita pisahkan untuk dan langsung dihilangkan komanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita blok data yang akan kita pisah. Oke, sekarang kita coba untuk yang memisahkan antara nama dengan gelar. Oke, yang di sini kemudian kita pilih, yaitu bagian tab di atas, yaitu bagian data. Kemudian kita pilih bagian text to column. Oke, kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul jendela yang seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik tombol next. Nah, kemudian nanti akan muncul yang tabel, yaitu seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih mau komanya dihilangkan atau dimunculkan. Oke, ini adalah data utuhnya. Kemudian apabila komanya mau dihilangkan, kita tinggal checklist, yaitu bagian komanya. Kemudian apabila spasinya yang di sebelum SPD ini juga mau dihilangkan, kita tinggal klik, yaitu space. Nah, kemudian apabila sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal klik finish. Nah, ini sudah selesai, yaitu antara nama dengan gelar sudah terpisah di dua sel yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Misalnya adalah bagian saya pergi ke pasar, ada tiga kata. Ini akan kita pisahkan menjadi perkata ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, yaitu bagian tab tadi. Tab data, kemudian pilih text to column. Nah, muncul data seperti tadi. Nah, ini kita tinggal klik bagian next. Nah, kemudian ini sudah tinggal pilih ya, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal finish. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah terjadi, yaitu saya satu kata pergi kemudian ke pasar sudah berada di sel yang berbeda. Kita coba lagi dengan data yang empat kata ya, data yang memiliki empat kata. Kita coba. Oke, kita pilih bagian data, kemudian text to column. Nah, muncul bagian yang tadi, kita klik next, kemudian kita klik next lagi, kemudian kita pilih finish. Oke, kita tinggal pilih finish. Nah, ini sudah terpisah. Nah, kemudian kita coba lagi bagian yang terakhir, contoh data yang terakhir yang menggunakan tiga kata kemudian dipisahkan oleh koma. Oke, kita pilih bagian data, kemudian text to column, kemudian next. Oke, kita pilih bagian atas, kemudian next. Nah, kemudian kita tinggal pilih bagian di sini, apakah komanya mau dihilangkan atau tidak. Kalau mau dihilangkan, tinggal di checklist. Nah, kemudian selesai, kita klik finish. Nah, ini dia contohnya. Nah, saya, kamu, dia, ini sudah terpisah menjadi tiga kata dan berada di sel yang berbeda, dan komanya juga hilang. Oke, itu adalah tutorial singkat kita, yaitu cara memisahkan kata secara otomatis di Microsoft Excel. Dan mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat bagi kita. Dan akhirnya saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.